Kalau kita lagi pengen minta apa aja sama Allah, sampein. Jadi Allah itu gak pandang bulu, mau yang diminta kecil, mau yang diminta besar, harapan yang tersurat ataupun harapan yang tersirat, minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita minta kepada makhluk, sifat manusia itu bosenan, Bu. Hari ini kita minta, dikasih. Minta apa? Misalnya minjem duit, kasih. Belum bayar udah minjem lagi, dikemplang. Minta. Hari ini kita minta sama manusia, dikasih. 2, 3, 4 kali minta, kita bakal dicaci maki. Karena sifat manusia punya sifat bosen. Hati manusia ini qalbun. Imam Ghazali di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan hati manusia dinamakan qalbun li'annahu yataqallab yauman 27 marrah. Hati itu sifatnya berubah-ubah. Dalam satu hari sifat perubahan hati itu bisa 27 kali berubah. Hari ini, sekarang nih, saya minta duit, dikasih. Ntar tahu-tahu yang ngasih 5 menit kemudian ingat, ya Allah, kenapa gua kasih dia ya? Bisa berubah tuh sifat hati. Minta sama manusia, sifat manusia itu berubah-ubah, bosenan. Kalau sering diminta, pasti itu manusia akan kecewa. Tapi kalau minta sama Allah, apa aja yang kita minta kepada Allah, semakin sering kita minta kepada Allah, Allah semakin girang dengan permintaan kita.